Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil hudatil muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya muliakan para alim, para ustaz, wabil khusus sahibul bait al ustaz al fadil Qus Yasir yang saya cintai, juga beserta para santri di pondok pesantren apa ini, Mambaul Hikam. Mudah-mudahan kita dapat ilmu banyak di sini. Sumbernya hikmah. Naam, kepada semuanya hadirin, juga ada hadirat mungkin di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ini program Allah. Kita punya rencana, tapi Allah di atas semuanya merencanakan segalanya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apapun yang kamu mau akan terjadi bila dikehendaki oleh Allah. Bahkan yang kita tidak rencanakan, yang terjadi adalah rencana Allah. Dawa'at jana bila sehna maula subhan maula man alham. Ini pertemuan tanpa direncanakan oleh kita. Maha suci Allah yang mengilhami kita untuk menjadi kita berkumpul pada waktu ini. Subhanallah. Al-arwah junudun mujannadah ma ta'alafa fiha talaf wa ma tanakara fiha ikhtalaf. Arwah-arwah manusia itu berpeleton-peleton di alam sana. Terpeleton-peleton. Ma ta'alafa fiha ikhtalaf. Yang mana di sana kumpul satu peleton, maka di dunia ini kumpul juga peletonnya. Wa ma tanakara fiha ikhtalaf. Yang di sana enggak ketemu, di sini enggak ketemu. Jadi kalau kita sekarang dijumpakan oleh Allah SWT, berarti kita sudah pernah ketemu, Gus. Cuma kita lupa. Hanya aulia-aulia tertentu yang jiwanya bersih tidak terganggu oleh jasmani, oleh duniawi, oleh tanawi, bumi dan sebagainya, ini rohnya tetap bisa melayang, bisa mendeteksi pertemuan-pertemuan kita di alam sana dulu. Cuma pembahasan ini pembahasan tinggi. Kadang-kadang ada wali, "Hei fulan, kok tahu kan namaku? Kan kita udah pernah ketemu di sana." Cuma kita ini mahjub, terhijab oleh unsur-unsur tanah ini, oleh jasad, kepentingan syahwat, dunia, macam-macam. Roh kita ini akhirnya terbelenggu, tidak kembali ke alamnya. Kalau roh-roh kita ini suci, bersih, enggak termakan oleh kepentingan duniawi, jasmani, syahwat, macam-macam, kita bisa meneropong ke alam sana. Para awliya itu alam-alam itu ditembus. Kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, tidaklah seorang wali jadi wali melainkan dia menguasai 14 alam, keluar masuk dalam itu dengan sempurna. Kalau enggak bisa keluar masuk di alam itu 14 itu, belum jadi wali ya. Wali murid, wali kota mungkin masih ya. Tapi wali Allah belum. Insyaallah, alhamdulillah. Saya senang, bahagia, bangga masuk pesantren sini. Tempatnya tenang, sejuk, banyak tanaman, luas.
insyaallah dada-dada orang yang di sini juga luas insyaallah. Tempat-tempat untuk ibadah, untuk ilmu itu perlu dikondisikan. Karena apa yang ada di luar kita itu berpengaruh terhadap jiwa kita. Jiwa kita juga mempengaruhi alam yang ada di sekitar kita. Di samping jiwa kita kalau bersih, bagus, takwa kepada Allah, itu mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitar, tapi juga terutama pemula-pemula seperti kita untuk mendatangkan kekhusyuan, khasyah, hudur, syuhud ma Allah, itu dikondisikan. Tempat ibadah itu dikondisikan, jadi nyaman kita ibadah. Maka itu dalam Al-Quran, fa'idat ma'nantum fa'aqimus sholat. Kalau kamu udah tenang, sholat. Artinya sholat itu waktunya, waktu tenang. Secara zahir waktunya sholat itu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Secara batin itu waktu tenang, artinya kondisikan keadaannya tenang, nikmat, sejuk. Maka itu dianjurkan kita wudhu, kalau perlu mandi, ya tempat ibadah kita itu yang nyaman, yang enak. Karena itu mendukung bagi kita untuk hudur ma Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat tapi keringet-keringetan, ambu kecut, enggak enak ibadah ya. Alhamdulillah saya merasakan kenikmatan masuk tempat ini ya. Di samping secara zahir terkondisi bagus tempat ini, nyaman, nikmat, tapi mungkin juga ada pengaruh jiwa-jiwa orang-orang baik. Mungkin pendiri-pendiri daripada pesantren ini orang-orang baik, sehingga pengaruh jiwa mereka juga kepada kita. Kita masuk sini nikmat, enak. Mudah-mudahan kita terinspirasi, mendapat hikmah-hikmah sebagaimana dicetuskan oleh muassis nama pondok ini, Mambaul Hikam. Sumbernya hikmah. Hikmah, mudah-mudahan hikmah itu di atasnya ilmu. Ilmu itu mungkin yang tersurat, yang terbaca ya. Kalau hikmah itu apa yang tersirat ya, yang kadang-kadang tidak bisa dibahasakan. Ilmu yang didapat dari hasil ibadah, dari kejernihan jiwa, kebersihan hati, itu terilhami oleh Allah. Ilmu-ilmu ma'rifatullah, kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Gak semua orang dapat ya, itu namanya ilmu wahabi. Kalau ilmu zahir ini dipelajari bisa, tapi kalau ilmu itu gak cukup belajar. Belajar zahir harus, tapi setelah itu ditapai dengan kebersihan jiwa, ibadah, ikhlas, mahabbah kepada Allah, ma'rifah kenal Allah ya. Kemudian dibuang kabeh, hati diisi cuma Allah, baru dapat ilmu hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa diberi hikmah, berarti dia telah diberi pemberian yang banyak oleh Allah. Wa ra'sul hikmah makhafatullah. Puncak daripada hikmah takut Allah. Orang yang dapat hikmah itu yang orang itu takut pada Allah, hati-hati uripe. Berarti dia dapat hikmah. Walaupun gak kakean ngomong, gak pintar pidato, tapi kalau kepribadiannya takut, gentar sama Allah, gak berani macam-macam urip di dunia, hati-hati, itu berarti dapat hikmah. Banyak wali gak ceramah-ceramah, gak kayak saya gini keliling sana ceramah ya. Kadang banyak wali besar-besar gak ceramah, cuma kadang orang duduk kecipratan hikmahnya, lihat wajahnya tok wis seneng, terinspirasi lihat wajahnya, dapat ilmu, pencerahan pemikiran, kejembaran jiwa hati dengan hanya melihat memandang wajahnya. Itu berarti orang-orang begitu itu orang yang dapat hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah saya senang, insyaallah kita kumpul dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama, mudah-mudahan dikasih berkah, dapat ilmu yang manfaat, yang barokah, amin ya rabbal. Baik, kita akan baca. Kita sekarang pengajian yang keliling ini setiap satu bulan sekali, pindah-pindah daerah Lumajang, kadang di gunung sana, kadang di kota, tapi yang jelas kita setiap bulan datang ke sini. Dan insya Allah bulan depan kita juga insya Allah akan datang, panjang umur mudah-mudahan sehat walafiat.
kita akan membaca membawa tamu dari Hadramut, ya, Al Habib Thahir bin Muhammad Al Haddar, itu guru kita termasuk ya, dan beliau putra daripada guru kita Al Habib Muhammad bin Abdullah Haddar. Habib Muhammad bin Abdullah Haddar ini gurunya Habib Umar bin Hafid dan mertuanya, juga gurunya Habib Zain bin Smith dan mertuanya. Kebetulan kami dulu pernah belajar di Yaman di tempat beliau, di rubat beliau. Insyaallah bulan tanggal 8 Februari antum semua saya undang, kita bikin maulid dan hall Abah. Maulid hallnya Abah saya Habib Husain bin Ali Segaf, dan guru kita itu Habib Muhammad Al-Haddar. Kita hallin juga, juga hallnya Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad Segaf yang ada di Jeddah. Itu wafatnya karena semuanya di bulan Rabiul Tsani. Dengan Walidi itu cuma terpaut satu hari. Jadi kita khalin, antum semua kita undang, antum datang Gus ya, insyaallah. Nah, kemudian beliau-beliau ini yang datang dari Hadramaut, insyaallah akan kita bawa keliling. Ya, termasuk pengajian rutin kita ini, yang lalu juga pernah datang Syekh Abdul Ghadir, ikut ke Senduro, ikut ke Jatiroto, tapi sampai beletoken. Akhirnya jubah gak jadi jubah, lewat di tebu-tebu, pas udan terus, kecelep di ledok, mundori. Tapi mereka senang, alhamdulillah, kita ngaji. Lah, untuk yang akan datang, ana mau berunding sama Habib Umar, apa mungkin acara dijadikan satu, ditaruh di kota. Tapi nanti insya Allah kita akan rundingkan sama Habib Umar Al-Hamid, insya Allah. Kemudian nanti tempat-tempat yang biasa kita kunjungi pengajian ini diundang ya. Cuma pengajian ini kadang ya banyak yang gak datang. Artinya apa? Kalau tempatnya gak jauh pindah-pindah, tempat yang biasanya kita datang gak datang. Maksud ana itu kalau bisa datang sehingga khatam kita pergi setiap bulan sekali. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan dikasih berkah oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu tsani wal ishrun عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. Wa makna haramtul haramtul haram ijtanabtuhu wa makna ahlaltul halal fa'altuhu mu'taqidan hillah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah ini jasanya besar buat kita. Terutama apa? Di samping beberapa hadis diriwayatkan beliau, ada satu ajaran agama termasuk rukun Islam, yaitu rukun haji. Tentang amalan haji ini yang meriwayatkan secara detail tentang pelaksanaan haji ini, itu hadisnya dari Jabir bin Abdullah. Luar biasa betapa besarnya jasa sahabat Jabir ini. Satu rukun agama ya, haji, itu riwayatnya yang lengkap itu ya dari sahabat Jabir ini. Di samping memang haji kan tidak dikerjakan tiap waktu. Kalau sholat itu mungkin setiap waktu para sahabat bersama Rasulullah melihat sholatnya Rasulullah, berbicara tentang sholat, kan begitu ah. Atau puasa Ramadan, walaupun tidak tiap hari, tiap bulan, tiap tahun, masih berulang beberapa kali. Lah haji ini sepanjang hidup Rasulullah ya sekali itu haji. Di akhir daripada hidup-hidup beliau, yang disebut hajjatul wada, haji perpisahan Rasulullah SAW dengan kita. Loh, riwayat tentang haji itu hadis yang lengkap itu yang riwayat Jabir ini. Betapa besarnya jasa sahabat ini meriwayatkan satu rukun agama
secara lengkap daripada Rasulullah SAW. Ada sahabat lain bicara, tapi sedikit, cuplikan itu. Masya Allah, luar biasa. Dan Jabir ini salah seorang sahabat juga yang terkenal, ya, meriwayatkan hadis tentang Nur Nabi Muhammad SAW. Ya, diriwayatkan di Musnad Abdul Razak, yang diriwayatkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab beliau Simtud Dural Maulid, yang kita bawa, yang kita baca biasanya. Ya, sahabat Jabir ini tanya, ya Rasulullah, bi abi wa ummi, demi bapak dan ibuku, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya, beritahu aku apa yang pertama kali ciptakan Allah sebelum segala sesuatu. Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wahai Jabir, Allah sebelum menciptakan segala sesuatu menciptakan nur atau cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nur Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Nah, itu yang ada di maulid yang kita baca biasanya. Lah, tidak berpanjang, sahabat Jabir ini berkata, anna rajulan, bahwasanya seseorang sa'ala Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah SAW. Biasanya wani-wani datang terus ngomong takon atau tidak disebut begini ini biasanya orang yang memang tidak ma'ruf di kalangan sahabat. Anna rajulan, biasanya badui. Badui ini ya kalau ngomong vokal, maklum wong gunung. Wong gunung ini kadang-kadang ceplas-ceplos ngomong, iya. Ono sing tekak. Tekak tau tekak, mokong. Ngono ya? Karpe dhewe, tapi ono sing polos, khair. Baik gitu loh. Nanti. Itu namanya Arabi. Ada dalam bahasa Arab itu Arab, orang Arab. Arab itu orang-orang Badui, orang-orang gunung. Kalau orang Arab itu orang-orang Tihamah atau disebut Hijaz, dataran rendah. Orang Madinah, orang Mekah, orang Jeddah itu disebut orang Hijaz. Tapi Arab itu orang gunung, orang Najd. Nah, orang Najd ini, Arabi ini, orang-orang Badui ini dalam Al-Quran itu ada dua. Ya. Pertama dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, sebelumnya mengatakan al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallah. Orang-orang A'rab ini asyaddu kufran wa nifaqa, orang-orang yang paling keras kekafirannya dan kemunafikannya. Ini Al-Quran yang ngomong. Kalau Al-Quran yang ngomong mesti terbukti, tak terbantah itu. Dan fakta, di zaman Rasulullah SAW orang A'rab ini ada yang ngaku Nabi, yaitu Musailamah Al-Kadzab, mengaku sebagai Nabi dari Najdnya. Kalau di Saudi Arabia sekarang ini daerah Riyadh, ibu kota Saudi Arabia, itu Najd. Atau saat itu disebut Yamamah. Disebut Yamamah daerah sana. Ngaku Nabi, ngutus utusan kepada Rasulullah SAW. Sampaikan nama Muhammad, dua orang utusan. Min Musailamah Nabi ila Muhammad Nabi. Bawa surat dari Musailamah Nabi untuk Muhammad Nabi. Kamu Nabi di Hijaz, saya Nabi di Najd, katanya dia. Marah Nabi, dibilang kadzab, pembohong. Maka itu dapat gelar Musailamah Al-Kadzab. Terus ngomong sama dua utusan ini, sekiranya ya tidak ada perjanjian diplomatik antar negara, ya, perjanjian diplomatik dunia ya kala itu, bahwa utusan itu hanya menyampaikan saja, ya, tidak boleh dibunuh. Sekiranya boleh dibunuh, tak bunuh kamu, kata Rasulullah SAW, utusan Musailamah. Tapi karena kita menghargai perjanjian internasional, sampaikan kepada Musailamah, suruh tobat,
kalau tidak saya akan kirim pasukan untuk memerangi dia. Tapi akhirnya Rasulullah SAW wafat sebelum ngirim pasukan. Cuma akhirnya janji Rasulullah SAW ini, karena Musailamah tidak tobat, tetap mengaku Nabi, Abu Bakar Siddiq ketika jadi khalifah, beliau mengatakan, saya akan lakukan apa yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengirim pasukan memerangi Musailamah Al-Kadzab. Dikatakan oleh Imam Tabari mengatakan, sejarawan Islam bilang, tidak ada dalam Islam ini perang yang lebih dahsyat daripada perang Yamamah. Itu perang yang dilakukan Abu Bakar Siddiq untuk menumpas Musailamah Al-Kadzab yang mengaku Nabi. Itu puluhan ribu daripada muslimin yang gugur, dan banyak daripada sahabat-sahabat besar yang gugur di situ, diperangi oleh Abu Bakar. Dan itu sesuai dengan janji Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Itu janji Allah. Wahai orang yang beriman, kalau kamu di antara kamu ada yang murtad dari agama Allah, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta pada mereka dan mereka cinta pada Allah. Yuhibbum wa yuhibbuna, lemah lembut terhadap sesama muslimin dan keras terhadap orang-orang kafir. Itu ternyata dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, beberapa kan dipengaruhi oleh Musailamah Al-Kadzab, orang-orang yang jauh-jauh sana itu, yang mereka belum kena julukannya Rasulullah, jauh dari kota Madinah, pusat kota orang-orang Islam, sehingga dianggap Rasulullah ini bikin dinasti, kenabian itu dianggap dinasti. Jadi mereka masih kesukuan kebangsaannya kuat. Kalau di sana Muhammad bisa bikin dinasti, kita bikin dinasti sendiri saja gitu. Jadi mereka nganggap Nabi Muhammad ini bikin dinasti Bani Hashim ya, di daerah Madinah sana, daerah Hijaz. Akhirnya mereka bikin saingan. Kalau mereka Nabi Muhammad mendakwa Nabi, dia juga akan mendakwa Nabi. Ya, sampai akhirnya dapat ihanah. Kalau Nabi kan dapat mukjizat dari Allah untuk mendukung kebenaran kenabiannya. Kalau para aulia dapat karomat, ya kemuliaan karena istiqomahnya, diberi Allah hal-hal yang luar biasa, menunjukkan keistiqomahan orang itu luar bagus kan gitu. Atau santri yang suluk pada Allah dapat i'anah, dibantu hal-hal yang kadang-kadang luar biasa enggak diduga. Tapi kalau orang-orang kafir kadang-kadang dapat ihanah. Musailamah Al-Kadzab didatangi oleh pengikutnya, itu Muhammad ada pengikutnya yang matanya sakit, kemudian diusap oleh Muhammad sembuh matanya itu, bahkan yang matanya itu buta melek lagi gitu loh. Lah saya ini mata saya kurang terang, sakit, coba disembuhkan. Ditiru sama Musailamah Al-Kadzab, diusap pakai tangan nih, pijek malahan. Duduk waras malah pijek. Itu namanya ihanah. Nah, akhirnya terjadi perang besar. Nah, tapi di ayat yang lain Allah berfirman, wa minal a'rabi may yu'minu billah wal yawmil akhir. Di antara orang-orang Arab itu ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Polos, biasanya polos. Kalau sudah tekak, mokong. Kalau polos wis ndas-ndase dikira kabeh. Dan banyak jasanya. Ada yang datang kepada Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah pas khutbah. Kok pas khutbah dipotong? Ya Muhammad, mata sah, kapan kiamat? Lewat gunung, nanti gak rugi wang pas khutbah, pas opo dipotong. Mata sah, kapan kiamat? Dibiarkan Rasulullah. Duduk. Jika itu turuti wang koyong ono, tidak mari. Setelah khutbah, Rasulullah tanya, manisa elanisa, mana tadi orang yang tanya tentang kiamat? Ana. Mada adat dalah, apa yang kamu siapkan untuk menghadap kiamat?
wallahi ma a'adattu laha katsira salah wala siyam walakinni uhibbullah wa rasulah. Saya tidak siapkan apa-apa, saya tidak siapkan banyak salat, banyak puasa, cuma terus terang saya cinta pada Allah dan Rasulnya. Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kamu nanti akan berkumpul dengan siapa yang kamu cintai di hari kiamat. Insyaallah. Ini kabar gembira ini, luar biasa berkate wong ini, wong gunung ini kan ya. Karena terus terang kita sih sedapat mungkin ittiba taat sama Allah dan Rasulnya. Tapi sopo bisa plek taat nurut sama Allah sopo? Mesti ana keliru nih kan gitu ah. Tapi kan hati beda. Ya hati beda. Kadang kita enggak bisa mengikut sepenuhnya cuma ya nyesel. Tapi hati enggak maksud untuk mengkhianati Allah dan Rasulnya kan begitu ah. Tapi insya Allah yang jadi ukuran kan kesungguhan, ketemenan hati ini yang diukur. Nah itu diungkap tadi oleh Arabi ini, aku gak bisa sholat akeh, gak bisa poso akeh, aku bisa ngini, wong gunung aku, kayak gitu loh. Cuma aku terus terang cinta Allah dan Rasulnya. Kan banyak orang-orang gitu. Banyak loh, Ustaz. Orang itu ya latar belakang kehidupannya pas-pasan, ilmunya pas-pasan, tapi hati ini temenan, ono loh ngono, ono. Nanti kita bisa rasakan yang orang gunung-gunung polos, loyal, mahabbah luar biasa. Bahkan kadang sing duwe ilmu kalah, sing duwe ilmu kadang sengit, kadang jiwa persaingannya tinggi, kadang kate ngasor loyal, soro kepingin antuk tempat terus, gak kepingin ngelendek, ada gitu itu. Lah orang-orang gunung itu ya anak sing polos, man. Aku dah is banyak sholat, cuma terus terangku cinta. Gitu. Dan ada hadis-hadis Rasulullah SAW mengatakan, inner seorang tanya, inner rajul yuhibbul kaum, walamma yalhaq bihim. Ada orang cinta pada suatu kaum, tapi enggak bisa mengikuti semuanya. Gimana ya Rasulullah? Qala yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Berarti apa? Ya cinta itu hati kan, bahasa hati, perasaan hati, amal jadi usahakan sempat mungkin, tapi semua orang tidak mungkin bisa ittiba sepenuhnya untuk Rasulullah SAW kan begitu. Alhamdulillah jasanya. Jadi orang-orang Badui ini kadang ditanya pas-pasan gitu. Jadi ada orang yang keras seperti misalnya Imam Al-Ghazab, ada yang polos. Wa minal a'rab may yu'minu billahi wal yawmil akhir. Di antara orang Arab itu ada yang beriman pada Allah dan hari akhir. Ada yang beriman pada Allah dan hari akhir. Biasanya katakan anna rajulan, ada seseorang itu biasanya gitu. Ada satu orang-orang Arab juga dari daerah Bahrain datang pada Rasulullah SAW, beberapa orang rombongan. Anta nabi? Anta nabi? Naam, ana nabi. Man yashhad ma'ak annaka nabi? Siapa di antara kamu yang bersama kamu di sini yang bersaksi kalau kamu nabi? Mis polos-polosan gitu kalau tanya itu. Man yashhad ma'ak annaka nabi? Siapa di antara yang ada ini yang bersaksi kalau kamu nabi? Iki tidak bisa dijawab ilmiah ini, kudu sot-sotan ini. Iya, kata Rasulullah, al-gis'ah allati ta'kulu fiha, itu wadah yang kan gaya mangan niku, itu bersaksi kalau aku nabi. Apa benar? Kata dia. Apa benar? Dibilang iya, coba dengarkan. Dengarkan ngomong apa dia? Wadah piring. Piring. Kata Rasulullah, itu piring yang kamu pakai makan itu bersaksi kalau saya nabi. Apa benar? Nah, kalau coba dengarkan, istimewa. Diambil didengar. Piring itu ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Iya betul. Yang satu nih pinggirnya, coba saya lihat. Oh iya betul. Piringnya ngomong. Terus yang ketiga, iya betul. Dia nggak ngomong tiga ini. Terus yang keempat ngambil. Cukup Rasulullah. Ya kan diputer kabeh kok sak donya njaluk krungu ana piringiku maneh.
Iya, enggak mari-mari. Cukup wis kata Rasulullah. Wis wong telu pisan. Kan jamak wis akeh kan. Orang tiga. Gitu orang-orang Badui itu. Tapi Rasulullah dapat mukjizat. Allahumma shalli wa sallim. Satu orang lagi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, anta nabi? Naam, ana nabi. Kalau kamu nabi kata, coba pohon itu suruh jalan ke sini. Wes gak pakai ayat-ayatan iki. Coba wes pohon itu sudah datang ke sini kalau kamu nabi. Baik kata Rasulullah. Eh pohon sini. Oh ya pohon itu seakar-akarnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'at li da'watihil asjar sajidatan tamshi ilahi ala sakin bila gadami. Pohon datang kepada Rasulullah sujud hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba balik lagi lakine panggone. Disuruh kembali lagi, kembali lagi. Akhirnya apa? Sujud orang kepada Rasulullah, mati disembah Rasulullah. Kok jawab? Diambungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangannya mari kuno sujud. Dia bilang, "Lah, enggak perlu disujud. Enggak perlu sujud sama saya." Artinya mbah dewe, kan ini belum tahu tauhid Mas ya. Bisa dipertuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Padahal ini cuma mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, "Lau kuntu amiran ahadan antasjuda li ahadin, la amartul mar'ata antasjuda li zaujiha." Kalau saya perbolehkan seseorang sujud pada orang lain, niscaya akan aku perintahkan seorang istri sujud pada suaminya. Karena kedudukan suami tinggi sampai seperti itu. Tapi enggak boleh manusia sujud pada manusia. Yang dimaksud sujud sembah. Kalau sujud hormat itu ada riwayat dalam Al-Qur'an, malaikat apa itu suruh sujud pada Nabi Adam, itu sujud penghormatan. Sujud penghormatan bukan penyembahan. Nah, Masya Allah, inilah Badui ini datang pada Rasulullah SAW. Di hadis ini juga anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'a adkhulul jannah. Bagaimana pendapatmu kalau saya salat 5 waktu al-maktubat 5 waktu wa sumtu ramadan saya puasa ramadan wa halaltul halal yang halal aku halalkan yang haram aku haramkan halal aku mangan tak pangan haram tak tinggalno adkhulul jannah mlebu surga gak tak tambah wis iku tok saya tidak tambah lagi walam azid ala dalika syai'ah adkhulul jannah masuk surga saya qala na'am ya masuk surga. Wah enak wis diwakili wong gunung ini kita orang ya jaminan buat kita sholat 5 waktu puasa Ramadan insyaallah mlebu surga. Gak ngertiin zakat ya apa? Kata para ulama ya, orang meriwayatkan hadis atau mentafsirkan hadis itu harus tahu asbabul wurud. Orang ini orang gunung, dia itu ngomong yes aku sholat 5 waktu puasa Ramadan ya. Gak nyebut zakat, gak nyebut haji nanti. Apa awake wong gunung ate zakat apa enggak duit-duit. Dadi enggak ngomong soal zakat wis makruf. Endi? Sudah makruf karena dia itu tidak punya fulus. Ate haji perlu bondo maneh. Maka itu aku cuma iso salat 5 waktu. Poso Ramadan. Wong poso Ramadan ben dina poso gak iso mangan kok malah dhewe. Kan gitu ah. Orang fakir ini. Jadi para ulama mengatakan enggak nyebut haji. Tidak menyebut haji, tidak menyebut zakat, karena orang itu kondisinya tidak punya orang gunung. Tapi bukan berarti kalau ada orang punya fulus, ya berarti dia tetap harus zakat waktunya haji harus haji. Ini kalau kondisi seseorang seperti orang itu tidak punya fulus, isone cuma poso, isone cuma sholat 5 waktu. Tidak ditambah lagi, insya Allah masuk surga. Nah, kalau dia tidak zakat, tidak haji sengaja, na'udzubillah min dzalik mengkhawatirkan. Tapi secara umum, alhamdulillah, orang ini tanya tentang sholat, sholat 5 waktu. Orang itu kalau sudah sholatnya bagus, kabeh bagus, sehingga jawaban Rasulullah secara umum juga bagus. Orang sholat 5 waktu masuk surga. Kenapa? Kalau sudah sholat 5 waktu, amalan
ibadah yang lainnya pasti dia kerjakan. Kalau dia punya fulus pasti zakat. Kalau dia punya fulus lagi pasti haji, karena sholatnya dikerjakan. Tapi kalau orang enggak sholat, hilang kabeh ibadai. As-sholatu imamul amal. Sholat itu imamnya semua amalan. Semua dimulai dari sholat. Sholat seseorang bagus, ibadah lainnya bagus. Akhlaknya bagus, kehidupannya, rezekinya lancar kabeh. Zahir batinnya enak, nyaman. Sholatnya enggak bagus, kabeh enggak bagus. Ibadah liyane kacar kacir. Akhlake enggak karuan. Rezekine enggak karuan. Uripe enggak bakal enak. Karena semuanya makmum pada sholat. Jadi kalau orang ditanya, saya sholat waktu, sudah dijamin, apalagi ditambah dengan puasa Ramadan. Sholat, kalau enggak sholat pasti puasa. Sing biasa enggak puasa pasti sholatnya enggak kena. Kalau mau lihat orang dia enggak puasa, melakukan maksiat ini itu, teliti, pasti sholatnya enggak benar. Sholatnya enggak benar. Kalau sholatnya benar, pasti insya Allah semuanya benar. Maka itu aqimish shalah inna sholata tanha 'anil fakhsya wal munkar. Dirikanlah sholat karena sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji, perbuatan mungkar. Semua berawal dari sholat. Ada satu orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada teman saya itu, dia itu Islam tapi sik melakukan ini melakukan itu. Kata Rasulullah, ajak dia sholat. Inna sholatahu satanhahu. Ajak dia sholat, sholatnya nanti akan mencegah dia daripada perbuatan dosa-dosa itu. Apalagi mungkin waktu itu hukum-hukum pelanggaran belum turun semua. Ya, kalau sudah turun semuanya ya mungkin ada hukumannya, tapi saat itu mungkin belum turun semuanya, tapi paling tidak self control untuk menjadi pengawas melekat, tidak harus diawasi oleh polisi, penegak hukum dan sebagainya. Kalau orang itu sholat, insya Allah dia akan jauh daripada perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum. Wah, subhanallah, setelah orang itu diajak sholat, rutin melakukan sholat, semua perbuatannya itu ditinggal. Kalau ada orang mabuk, orang berzina, bisa dipastikan orang itu enggak sholat. Kalau sholat dia enggak akan melakukan itu semua. Maka dikatakan ketika turun ayat tentang khamr, ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya minuman keras, azlam, ansab, itu bentuk daripada judi, termasuk adu nasib dan sebagainya, itu perbuatan setan. Artinya orang kalau terlibat judi, terlibat minuman keras, itu perilakunya perilaku setan. Selama orang itu terlibat minuman keras dan perjudian, orang itu tidak bisa diharapkan kebaikannya. Harus disterilkan dulu, dijauhkan dulu dari pengaruh minuman keras dan perjudian, baru diharapkan kebagusannya. Kalau enggak, selama dia masih minum, dia itu perbuatan setan. Perilakunya perilakukan setan, perilaku setan. Min amli syaitan, fajtanibu la'allakum tuflihun. Kalau kamu ingin menjadi orang yang sukses, jaya, mulia, tuflihun, fajtanibu, tinggalkan itu semuanya. Itu tidak bisa ditawar itu. Innama yuridu syaitan ayyuki abainakumul adawata wal bughdha fil khamri wal maisir. Setan ingin menciptakan kerusuhan, permusuhan di antara kamu dengan melibatkan kamu pada minuman keras dan perjudian. Jadi perjudian dan minuman keras ini alatnya setan untuk menimbulkan instabilitas. Maka itu pernah kita tawarkan pada pemerintah, kalau ingin negara ini aman, damai, sentosa, tidak terjadi keributan, tawuran di mana-mana, mutlak, syarat mutlak, negara ini harus steril, bersih daripada pengaruh minuman keras. Wis delon dhewe wis itu apa goyang apa dangdut segala macam, tawuran, pasti narkoba di situ. Selama ada narkoba, negara tidak akan stabil, terjadi kerusuhan di mana-mana. Itu pasti. Lah kalau ingin stabil ya minuman keras harus dianu. Jadi konsepnya Ahok harus ditolak. Ya, Ahok melegalkan minuman keras, bahkan membolehkan di supermarket dijualin minuman keras. Tapi saya dengar sekarang ini Mendagri juga
berpolemik sama Ahok, dia tidak setuju kalau minuman keras dijual di supermarket. Maklum wong Cina kafir anjene. Megang apa? Tampuk pimpinan, enggak boleh sih. Aturannya enggak akan bertemu dengan kepentingan umat Islam. Mereka selalu di jalan yang dimurkai Allah. Umat Islam harus belajar, harus berjalan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan keberadaan orang kafir jadi pimpinan di Indonesia itu bertentangan dengan konstitusi, karena dalam undang-undang ayat berapa saya lupa itu, kalau Habib Rizik eling kabeh ngono iku, yaitu ada asas proporsional. Ya di daerah yang situ mayoritas muslim tidak boleh ada orang kafir yang jadi pimpinan di situ. Begitu juga di daerah mayoritas orang-orang kafir, orang Hindu atau orang Kristen, tidak boleh ada orang selain mereka yang memimpin di situ. Kalau enggak nanti terjadi ketimpangan-ketimpangan. Soeharto saja yang otoriter seperti itu belum pernah Soeharto itu menempatkan orang kafir di tengah-tengah umat Islam, atau orang Islam jadi pemimpin di Bali atau di orang Kristen, enggak mungkin. Itu Soeharto saja begitu. Nah ini kok ada di zaman yang era katanya cerdas, enggak karuan kabeh cara berpikirnya, kan begitu. Memang ini sudah sistematis, undang-undang negara ini sudah diusahakan untuk digeser, diamandemen. Umat secara umum kan enggak paham apa yang dikerjakan oleh DPR yang mengamandemen, yang merevisi itu ayat apa ayat, enggak tahu, cuma tahu beritanya tok. Seperti diantaranya ini pokok bahwa yang boleh jadi presiden Indonesia itu harus muslim pribumi, dan mungkin harus tetap itu sudah amandemen. Kita kecolongan, kita enggak tahu bahwa hal itu hal penting, harus muslim pribumi, harus muslim pribumi. Lah kalau enggak nanti orang dari warga negara lain karena kepentingan bisnis ini itu dia masuk jadi warga negara Indonesia, baru 2 hari mencalonkan diri sebagai presiden karena duwite bisa mempengaruhi orang. Naudzubillah kalau seperti ini, bahaya ini kedepannya buat kita. Apalagi terus terang ya, bangsa Cina ini Cina ini penjajah, dari dulu penjajah. Cuma orang tahunya cuma Belanda, Jepang, Spanyol, Portugis. Karena apa sih, sejarah tentang Cina di Indonesia enggak dibuka, ditutup. Anak-anak sekolah sekarang ini enggak tahu sejarah Cina. Cina di Indonesia seperti tentara Cina yang di Indonesia dulu yang disebut Poh Antui. Tentara Poh Antui, tentara Cina yang bekerja dengan Westerling. Ya, yang memukul pajak, bukan pajak, upeti. Ya, dari pribumi, terutama pribumi pengusaha itu dipalak sama mereka. Mereka tidak menghendaki, tidak ingin ada pribumi Indonesia ini jaya berbisnis, tidak boleh. Dan itu sampai sekarang cuma enggak paham, bangsa ini enggak difahamkan ada penyembunyian dan pembelokan-pembelokan sejarah. Ya, ini enggak diajarkan. Bahkan kadang-kadang sekarang ini kita oleh orang-orang liberal didekat-dekatkan dengan Cina, bahwa Islam itu datang dari Cina. Cina mana? Cina ngakon memimpin maulid di gini, gak enak, sepok. Masih alim ya, Ustaz. Apa mana gak alim, ngakon memimpin maulid gak enak, ya ono habibi enak, kan gitu ah. Iya. Cina di Islam oleh habaib dari Hadramut. Dulu dibilang dari Gujarat. Bukan dari Gujarat, bukan dari India. Habaib sebelum datang ke sini mampir di Gujarat sana, di Kalkuta, di Hyderabad, di Ahmadabad, di Islamabad, ya. Mampir di sana, di Kerala, di sana banyak kubahnya Segaf, kubahnya Al-Idrus, banyak di India sana. Baru kemudian ke Champa, ke Cina, sampai ke Indonesia. Tapi sekarang enggak, dulu dari Gujarat, sekarang dari Cina. Ini semua kerjaannya orang-orang liberal. Kerjaannya orang-orang liberal. Nah kita harus paham hal-hal semacam begini. Kok ngelantur nangkonus kan? Walhasil ya, kalau sholatnya manusia itu benar, insya Allah semuanya benar. Maka itu jamin Rasulullah SAW. Kalau dia mengatakan, saya sholat, saya puasa, pasti aja sih. Kalau inti sholat, pasti inti puasa. Saya halalkan yang halal, saya makan halal. Ya mesti aja, karena inti sholat, inti makan halal. Pasti selektif inti. Inti pasti selektif. Tapi kalau inti gak sholat, terus halal haram, dan inti seleksi. Masuk semuanya. Inti akan haramkan yang haram, pasti aja. Karena inti sudah sholat. Tapi kalau ente enggak sholat, ente enggak roh halal, enggak roh haram, ente makan semuanya. Kalau kita amati secara umum, di Indonesia banyak korupsi.
banyak maksiat segala macam. Kenapa? Lihat dulu umat ini sholat enggak? Pejabat itu sholat enggak? Terus terang kadang-kadang dari tingkat presiden, menteri, pejabat-pejabat enggak sholat. Enggak sholat jadi pemimpin, ya jok salah no, rakyatnya melarat. Dipangan KB duit negara. Ojo disalah no, karena mereka sudah tidak sholat. Kalau negara ini mau bagus, mau bagus, mulai tingkat presiden sampai RT itu paling tidak mimpin-mimpin orang sholat. Di kitab Nasihuddin yang katakan, wa wajibun ala waliyil amri ayya'murur ra'iyya bis-shalah. Wajib bagi ulil amri, pemerintah, pejabat pemerintah, memerintah umat untuk sholat. Kadang-kadang pemerintah gak iso sholat, pejabatnya gak iso. Uluk salam gak iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uluk salam gak iso. Lah bagaimana bisa membimbing umat ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana diharapkan tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran? Walhasil, ini pertanyaan bagus dan kita sudah dapat jawabannya. Kita kalau sholat 5 waktu puasa Ramadan, insya Allah sudah jaminan. Amalan-amalan yang lain akan bagus dan dijamin kalau itu semua dilaksanakan, dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan untuk selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya rabbal.